Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tular, salam satu pis, salam jodor dari CVA Jodor, toko senapan yang terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Jodor. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CVA Jodor. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan memberikan rekomendasi buat teman-teman semuanya. Soalnya kemarin kita udah update stok, sekarang kita mau rekomendasi. Ini ada 3 unit senapan angin bugel alias laras pendek ya teman-teman. Ini 3 rekomendasi buat teman-teman semuanya yang pecinta laras pendek. Oke, mantap sekali ya. Nah, ini ada Arjuna, ada Vixen, ada juga Extreme. Oke, mantap sekali. Pokoknya nanti disimak baik-baik tentang speknya dan juga tentang bahan-bahannya dari apa saja. Dan untuk info lanjutnya buat kawan-kawan yang pesanannya belum dikirim, mohon maaf sekali, memang agak terlambat. Ini memang pompanya belum datang, saya sampai pusing ya teman-teman. Mohon maaf sekali atas keterlambatannya di CVA Jodor. Mohon maaf banget buat kalian semuanya yang mungkin memang kecewa berat barangnya belum dikirim-kirim. Kami mengucapkan mohon maaf sekali ya, memang pompanya belum datang, belum bisa kita kirim, seperti itu ya teman-teman. Oke, mohon maaf sekali, mudah-mudahan teman-teman ngerti ya apa yang kita rasakan juga di sini. Oke, mohon maaf sekali, pompanya memang belum datang, belum bisa dikirim. Oke teman-teman, langsung saja kita simak dulu spek satu persatu dari ketiga unit ini terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Oke teman-teman, senapan yang pertama yaitu adalah unit senapan angin bocap Arjuna, Predator Arjuna. Oke, mantap sekali. Ini pakai laras, panjangnya kurang lebih 50 cm, bahannya dari bahan baja OD13 alur 12, panjangnya 50 cm, untuk jarak idealnya bisa 30-40 meter grupi rapat, tergantung skill Anda semuanya. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Ini pakai laras spesial dari CVA Jodor. Untuk peluru yang cocok ini pakainya peluru Hercules, beratnya yang 13,6 grain. Oke, mohon maaf, untuk Arjuna ini pakainya KYS. Oke, mohon maaf sekali, untuk Arjuna pakainya KYS yang beratnya 9,56 grain. Oke, mantap sekali. Meskipun pakai pelurunya agak kecil dari Hercules, tapi untuk big game kaliber 4,5 mm ini juga cocok sekali. Oke, mohon maaf sekali buat teman-teman yang memang suaranya berisik, ini lagi hujan deras banget ya teman-teman. Malah lagi hujan deras banget di sini, kemarin juga 2 hari listriknya padam di sini. Oke, jadi mohon maaf kalau agak berisik, ini suaranya saya pun juga sudah saya keraskan sekali. Oke, untuk Arjuna ini jarak idealnya bisa 30-40 meter lebih, tergantung skill Anda semuanya. Untuk larasnya panjangnya ini 50 cm, jadi ini cocok sekali buat big game, buat jarak 40 meteran juga masih oke sekali ya teman-teman. Untuk unit Arjuna ini yang agak paling murah meriah untuk jenis bogel yang satu ini. Oke, mantap sekali. Untuk di luar laras juga udah ada serobong, ini serobongnya OD20 ya teman-teman, pakai serobong OD20, jadi larasnya udah terlindungi sekali. Oke, mantap sekali. Untuk perawatan larasnya pasti kalian masih ingat ya, perawatan pertama jangan digonta-ganti pelurunya, kalau udah cocoknya KYS ya KYS terus, jangan digonta-ganti pakai peluru-peluru lainnya. Kalau perawatan kedua, yang penting kalian kalau habis menembak ya teman-teman, itu kalau habis menembak dibersihkan, untuk biasanya ada bekas peluru, nah itu mengganggu untuk akurasinya. Jadi kalian bisa misi minyak sayur atau oli dari depan sini biar sampai belakang terus ditembakkan, seperti itu ya teman-teman, biar dalemannya bersih, seperti itu. Oke, mantap sekali. Depan sini juga ada berat buat pemasangan perdam ya teman-teman, ini ada penutup larasnya di sini. Nah, ini bisa buat pasang perdam juga, nanti bisa dicopot, bisa diganti perdam. Nanti kalian dapat bonus perdam yang OD38, perdam super senyap dari CVA Jodor. Oke, mantap sekali. Nah, untuk tabungnya teman-teman, ini tabungnya menggunakan tabung 450cc ya. Apen anginnya ada di 2700 2800 PSI. Mantap. Oke,
oke sekali ya teman-teman, ini pakai tabung 450cc bukan tabung 500cc, emang bokel ya lah untuk tabungnya. Kalau tabung 500 agak lumayan berat ya teman-teman, kecuali yang full CNC agak lumayan enteng. Oke seperti itu, kalau Arjuna ini kategorinya masih semi CNC. Oke seperti itu. Nah ini untuk tabungnya menggunakan tabung 450cc, kapasitas aman anginnya ada di 2700-2800 PSI. Untuk kapasitas tersebut bisa menghasilkan berapa kali tembak? Kalau setelan paling irit, nah paling irit ya teman-teman, paling irit memang untuk jaraknya paling ya 20 meteran ya, paling irit itu bisa menghasilkan 100 kali lebih untuk jumlah tembakannya. Kalau setelan agak boros ya paling 30 kalian udah happy, seperti itu ya. Ini pakai tabung 450cc. Untuk perawatan tabungnya, yang penting yang pertama kalian jangan sampai kehabisan angin. Minimal kalau habis menembak disisakan anginnya ada di 1000 PSI atau 1500 PSI. Seperti itu ya teman-teman, kalau kapasitas tersebut jangan ditembakkan lagi, buruan langsung aja dipompa ya teman-teman, seperti itu. Dan kalau pompanya biar awet untuk seal dalemannya, itu kalian untuk ngisinya di amannya saja 2700 atau 2800 PSI, seperti itu ya teman-teman, biar seal yang ada di dalam sini biar awet, kuat dan juga tahan lama, seperti itu. Oke mantap sekali ya teman-teman, kalau melebihi batas kapasitas yang bikin gak awet yaitu sealnya, soalnya seal terbuat dari karet, kalau tidak kuat menahan anginnya nah itu akan terjadi robekan dan juga mengakibatkan ada kebocoran, seperti itu. Oke untuk pengisian anginnya ada di sebelah sini ya teman-teman, menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Manometer ada di chambernya sini. Nah kalau melihat tekanan anginnya masih berapa dan juga ngisinya sampai berapa, nah ini ada manometernya di sebelah sini. Oke mantap sekali. Dan untuk chambernya teman-teman, ini chambernya menggunakan chamber dari bahan Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya udah pakai daleman stainless. Nah ini kelihatan hammernya udah stainless, mantap sekali kan teman-teman. Untuk Arjuna ini udah pakai daleman stainless. Untuk tarikannya menggunakan tarikan seat lever. Oke mantap sekali ya teman-teman, pakai tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Oke mantap sekali. Triggernya menggunakan trigger match, udah ada safety triggernya juga. Safety trigger ada di chamber. Nah kalau dorong ke depan dia otomatis kunci, kalau ke belakang dia normal lagi. Oke mantap sekali ya teman-teman. Untuk popornya ini belum popor lipat, masih menggunakan popor CTR, bisa maju dan mundur. Setelan powernya juga ada di luar, kalau diputar ke kanan dia nambah powernya, kalau diputar ke sebelah kiri nah powernya agak lebih irit, seperti itu untuk menyetel powernya ya teman-teman. Untuk rail teleskopnya ya teman-teman, untuk rail teleskop yang atas ini menggunakan rail 11, jadi bukan pakai tiket ini, pakainya rail 11, bisa untuk semua teleskop. Kalau yang rail teleskop bawah ini pakainya rel teleskop Picatinny ya teman-teman, pakai Picatinny kalau yang bawah. Oke seperti itu ya teman-teman. Oke kalau pengen teleskopnya agak tinggi pakai yang ini, rel teleskop pakai rel 11. Kalau pengen agak pendek ya teman-teman, gak terlalu tinggi, pakai yang bawah ini, pakainya rel OD22 untuk rel Picatinny. Oke seperti itu, mantap sekali. Dan itu dia spek dari unit senapan angin Predator Arjuna ini. Oke untuk harganya, Predator Arjuna ini juga lagi ikut promo potongan harga ya teman-teman. Untuk harga normalnya ini kita bandrol di harga Rp4.150.000 saja. Sekarang lagi promo potongan harga menjadi Rp3.650.000 saja, seperti itu ya teman-teman. Harga Rp3.650.000, bonusnya meliputi ada bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam sama STKS ya teman-teman. Harga tersebut belum sama teleskop, belum sama ongkir, belum sama pompanya, seperti itu. Oke stok ready juga masih lumayan banyak untuk unit senapan angin Predator Arjuna ini. Oke speknya udah jelas dan juga harganya pun juga udah jelas. Kita lanjut ke unit yang selanjutnya. Oke unit selanjutnya yaitu adalah Vixen. Nah ini untuk unit ini ya spesialis buat big game ya teman-teman. Untuk Vixen ini wah powernya mantap sekali, jadi ini cocok sekali buat big game. Oke mantap sekali ya teman-teman, buat long range ini
agak kurang cocok ya teman-teman, cocoknya memang buat big game. Oke, mantap sekali. Untuk Vixen ini pakainya laras bahan baja OD13 alur 12, panjangnya ini 35 cm ya teman-teman, dari depan sini sampai sini itu panjangnya kurang lebih 35 cm. Oke, mantap sekali ya teman-teman, ini cocoknya buat big game. Soalnya Vixen ini menggunakan dalemannya, pernya pakai per Jepang ya teman-teman. Kalau kalian melihat ulasan video sebelum ini, Vixen, nah itu tes nembak buah kelapa, nah itu bisa tembus sampai dalam ya teman-teman. Jadi oke banget buat big game, ini cocok sekali. Oke ya teman-teman, untuk Vixen ini, untuk pelurunya yang cocok ini pakainya peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain. Jadi mantap banget buat big game juga cocok ya teman-teman. Ini untuk jarak idealnya Vixen ini 30 meteran lebih ya teman-teman, tergantung skill Anda semuanya. Karena memang untuk laras pendek ya seperti itu, untuk gak bisa untuk jarak jauh. Oke, mantap sekali untuk Vixen ini, panjang larasnya 35 cm. Untuk di depan sini ya teman-teman, ini serobong ya, bukan perdam, ini serobong, pakai serobong OD25 ini. Mantap banget, memang ciri khas ya, memang kita menduplikat dari Vixen yang asli itu yang ada di Kanada ya teman-teman. Kalau Vixen yang asli ada variasi di depannya, ke bawahnya atau gimana gitu. Oke, seperti itu ya teman-teman, kalau ini duplikat asli Indonesia ya seperti ini jadinya, seperti itu ya teman-teman. Untuk Vixen ini menggunakan chambernya pakai chamber monoled, bahannya dari Dural seri 7, pembuatan udah CNC ya teman-teman. Nah ini untuk Vixen ini udah CNC untuk pembuatannya. Untuk dalemannya pernya pakai per Jepang, jadi ini cocok banget buat big game. Kalau buat buruan yang dekat-dekat ini agak kurang cocok, maksudnya buruan yang jauh-jauh ini kurang cocok ya teman-teman. Untuk Vixen yang laras panjang memang udah habis, tinggal yang laras pendek seperti ini ya teman-teman. Mantap banget untuk chambernya pakai chamber monoled dari bahan Dural seri 7. Oke, mantap sekali untuk magazinnya. Nah ini magazin letaknya di sini, kalian nanti dapat magazin yang CNC. Ini bisa pakai magazin yang 20 round juga bisa kalau kalian punya, seperti itu ya teman-teman. Untuk tarikannya menggunakan tarikan seat lever. Oke, mantap sekali, ini menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazin dan juga bisa pakai single shot. Oke, seperti itu. Nah untuk triggernya menggunakan trigger klasik ya teman-teman, ada safety triggernya juga yang letaknya ada di chamber sini. Oke, mantap sekali ya teman-teman, ini Vixen-nya ini memang cocok sekali buat big game, buat buruan yang besar. Oke, seperti itu. Untuk tabungnya teman-teman, ini tabungnya udah bisa ke knockdown ya. Nah ini tabungnya bisa dicopot tanpa mengurangi anginnya, seperti itu. Ini pakai tabung ke knockdown. Untuk tabungnya ini bukan pakai tabung 450 400 cc atau 360 cc, bukan, ini pakainya tabung 300 cc. Untuk kapasitas anginnya ini bisa 3000 psi ya teman-teman, tapi untuk amannya ada di 2700 2800 psi. Di sini ada bisa pakai di 3000 psi, tapi ya biasanya kita amannya saja ya di 2700 2800 psi, seperti itu ya teman-teman. Untuk Vixen ini, untuk jumlah tembakannya agak bisa banyak, soalnya memang spesialis big game, untuk powernya agak boros ya teman-teman, meskipun dipakai diputar ke kiri ya memang ngaruhnya dikit saja, seperti itu. Untuk menyetel anginnya ada di dalam sini, biasanya kalau teman-teman beli ini kita kasih tutorial untuk nambah power dan juga untuk agak ngiritin power ada di dalam sini, harus copot tabungnya ya teman-teman. Tapi tabungnya ini gak perlu untuk menghabiskan angin dulu baru bisa diisi, nah ini pakainya udah tabung ke knockdown, jadi bisa dilepas tanpa mengurangi anginnya, seperti itu. Oke, mantap sekali. Di sini juga ada sandaran bau, nah ini menggunakan karet ya teman-teman. Mantap sekali, mantap banget untuk Vixen ini, memang kelihatan agak ramping ya teman-teman, memang speknya agak lebih sedikit daripada teman-temannya yang Predator. Nah untuk Vixen ini memang agak simple ya teman-teman, dibuat simple dan juga dibuat agak lebih enteng, seperti itu ya teman-teman. Nah ini cocok
selanjutnya buat di game, buat small game bisa, untuk jarak-jarak 30 meteran bisa ya teman-teman untuk pakai Vixen ini. Oke, mantap sekali untuk unit Vixen ini. Kemarin kita bandrol di harga Rp5.150.000, sekarang promo potongan harga menjadi Rp4.150.000 saja. Seperti itu ya teman-teman, harga Rp4.150.000, bonusnya meliputi ada bonus tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam, sama STKS. Harga tersebut belum sama ongkir, belum sama pompa, belum sama teleskopnya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk harganya Vixen ini kita bandrol di harga Rp4.150.000 saja. Oke, kita lanjut ke unit selanjutnya yang menjadi yang bagus ini di kalangan yang bugel tadi ya teman-teman, yaitu adalah unit senapan angin bocap Predator Ekstrim. Nah, kenapa lebih bagus? Soalnya untuk pembuatan Ekstrim ini dia udah full CNC. Mantap sekali ya teman-teman untuk Ekstrim ini yang menggunakan laras Polymac, panjangnya ini kurang lebih 55 cm ya teman-teman, kurang lebihnya segitu untuk panjang larasnya, kurang lebih 55 cm. Untuk jarak idealnya bisa 50 meter lebih, tergantung skill Anda semuanya, soalnya memang pakai laras Polymac ya teman-teman. Untuk jaraknya bisa agak lebih jauh, 50 meteran lebih juga bisa, meskipun pakai laras pendek seperti ini ya teman-teman. Untuk larasnya masih menggunakan laras Polymac untuk bannya dari bahan baja ya teman-teman. Mantap sekali. Untuk peluru yang cocok ini pakainya peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain. Oke, mantap sekali ya teman-teman untuk unit senapan angin bocah Predator Ekstrim ini, larasnya masih menggunakan laras Polymac, panjangnya kalau yang ini 55 cm kurang lebihnya segitu. Oke, mantap sekali. Dan untuk tabungnya ini menggunakan tabung 500 cc, kapasitas aman anginnya ada di 2700-2800 PSI. Untuk kapasitas tersebut kalau setelan paling irit ya bisa menghasilkan 100 kali lebih untuk jumlah tembakannya, kalau agak irit ya, untuk kalau agak boros maksudnya itu paling 30-40 kalian udah bisa, seperti itu. Oke, mantap banget untuk Ekstrim ini. Untuk chambernya menggunakan chamber monolet dari bahan Dural seri 7, pembuatan udah full CNC. Mantap sekali ya teman-teman, ini oke banget. Tarikannya udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Nanti kalian juga dapat bonus magazine yang CNC. Triggernya udah menggunakan trigger match, udah ada safety triggernya juga. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Dan untuk dalemannya ini udah daleman stainless, untuk pernya juga udah pakai per Mizumi. Nah, ini mantap sekali, udah pakai per Mizumi yang warnanya biru langit seperti ini. Oke, mantap sekali ya teman-teman untuk unit senapan angin bocah Predator Ekstrim ini. Untuk rail teleskopnya ini menggunakan rail Picatinny ya teman-teman, mantap banget. Rail OD22 pakai rail Picatinny. Oke, mantap sekali. Dan lebih spesialnya lagi dari Ekstrim yaitu dia udah menggunakan popor lipat. Mantap sekali ya teman-teman, udah pakai popor lipat. Yang nggak bisa untuk mengembalikan popor lipatnya, ya itu biasanya teman-teman nggak bisa, nah itu harus diangkat terlebih dahulu, soalnya di belakang sini ada yang ngunci ya teman-teman, jadi harus diangkat dulu baru bisa dikembalikan, seperti itu. Nah, untuk popornya menggunakan popor CTR semua ya, popor segitiga, bisa dimaju mundurkan pun juga bisa. Oke, mantap sekali untuk unit senapan angin bocah Predator Ekstrim ini. Kemarin kita promo di harga Rp5.000.000, sekarang promo potongan harga menjadi Rp4.600.000 saja. Seperti itu ya teman-teman, Rp4.600.000 punya seperti tadi, bonus tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam, sama STKS. Seperti itu. Oke, ya teman-teman, itu dia spek dari ketiga unit ini yang memang agak lebih bagus untuk jarak akurasinya ya, unit senapan angin bocah Predator Ekstrim ini teman-teman. Jadi seperti itu untuk rekomendasi kali ini, ada tiga unit, kalian pilih yang mana yang agak murah ya, memang pakai Arjuna. Kalau untuk spesialis big game pakainya yang Vixen, kalau agak mau jauh untuk jarak akurasinya yang pakai laras bagus, laras Polymac, pakai Ekstrim. Oke, seperti itu, itu dia untuk rekomendasi hari ini, ada tiga unit ini, kalian sukanya yang mana langsung cash untuk mumpung lagi ada promo potongan harga ya teman-teman. Promo ini hanya berlaku sampai akhir.
akhir bulan saja. Oke, seperti itu. Oke, terima kasih, kita akhiri dulu ya perjumpaan kita di video kali ini. Pokoknya jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor.